mamanya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb. Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi. Dan dengar kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. Oh ya sayang, mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua.